Oke Om, namanya siapa nih Om? Nama Evan. Dari mana Om? Dari Selatan, Jaksel. Siap. Ini kenapa Om pengen upgrade ram bumpernya? Awalnya tadi ram bumper nih. Iya. Terus merembet ke grill, kenapa nih? Kena racun Om Bobi. Racun ya. soalnya belang, jadinya yang kurang bagus. Oke lah, siap. Jadi ini next apa lagi yang mau diganti nih Om? Next mungkin setir kali. Setir ya. Sama speedo. Sama speedo ya. Oke Om. Nah, oke lah, ini ada yang mau disampaikan enggak ke teman-teman yang nonton nih? Siapa tahu kan. Ini mobilnya baru juga. Pokoknya beli apa-apa di Om Bobi aja. Siap. Keren dia. Oke Om. Masih banyak izin apa di YouTube, Mas? Oke, siap. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobby Spike Rara Item tentang upgrade mobil. Kalau kali ini kita mengupgrade bagian eksterior. Basic spek mobilnya adalah Toyota Innova Reborn tipe G tahun 2019 bulan 5 ya, masih terbilang baru nih mobilnya. Jadi di sini apa yang kita ganti, yaitu kita menggantikan ram bumper dan grillnya dengan yang tipe Venturer guys. Nah, untuk proses ram bumpernya tadi saya melewatkannya karena saya baru datang di toko juga dari Kemanggisan tadi. Jadi kita ada toko di Kemanggisan juga guys. Ya, itu toko cabang kita. Jadi bagi teman-teman yang mau main ke toko cabang kita juga ada nih, alamatnya di bawah ini nih, ada alamat 2. Alamat pertama di Kemayoran, alamat kedua di Jakarta Barat Kemanggisan. Oke. Jadi bedanya apa Om, grill dan ram bumper tipe G itu? Nah, kalau yang tipe G dia nggak mengkilat kayak gini guys. Ya, nggak kilat kayak gini. Kalau ini kan black piano atau black glossy lah ya. Sama aja, yang penting hitam kilat nih namanya nih pokoknya sekarang. Kalau yang tipe G, grillnya itu dia kayak gini. Nih, dia warna silver. Nih, warna silver. Ya. Terus kalau untuk ram bumpernya, dia warnanya hitam doff. Dan kebetulan ini udah kita bungkus lagi, guys. Jadi kurang lebih dia warnanya kayak gini nih. Nih, hitam doff ya. Nih, coba kita buka dikit. Nah, nih. Warna hitam doff. Jadi dia nggak kilat. Kalau itu kan kilat tuh guys. Ya, kalau itu dia kilat, kalau ini dia warnanya hitam doff gitu. Bedanya itu sih. Kalau untuk grill kan beda banget, dia silver. Kalau ini dia bedanya warna kilat dan tidak kilat aja. Gitu. Oke. Jadi ini dia udah selesai pemasangannya. Pemasangannya juga plug and play. Nih, teman-teman lihat. Ya, baut-bautnya sama semua karena emang ini punya Innova Venturer. Tidak ada rubahan sama sekali untuk dudukannya. Terus saya udah dipasangin bumerang juga, itu bumerang yang warna ini ya, warna krom. Oke, ini paling pere tinggal ganti headlampnya pakai yang Venturer. Dari, coba tutup, Bre. Nah, kan ganteng mobilnya guys jadinya, ya. Ya, begitulah guys, ini paling pere cuma ini ya doang. Headlampnya doang dengan diganti dengan Venturer, dia total udah seperti Venturer ya, walaupun ini belum ada body kitnya, tapi ini yang tipe G Luxury guys, tipe yang terbaru. Oke. Nah, jadi gitulah, inilah dia hasilnya. Bagi teman-teman yang mau upgrade seperti ini, silahkan, kita masih ready stock, masih banyak, mumpung barangnya original dan baru, silahkan langsung aja datang ya. Oke, ini barang-barang lamanya kita nanti mau wrapping dan kita taruh dalam mobil aja. Kebetulan Omnya lagi makan atau lagi apa nih, nggak ada di sini ya. Oke, nanti kalau sempat kita wawancara dengan Omnya, kita wawancara, tapi kalau nggak sempat ya udah. Saya akhiri video sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.